Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, ustaz ustazah, khususnya Bapak Dewan Juri dan Panitia MTSI 2019 ini dan para hadirin yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat barokah ini dengan sehat walafiat. Kedua, salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang-terang ini dengan ajaran agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, perkenalkan nama saya Faiz, yang paling manis tak punya suka pipis lagu yang beringis-beringis, yang akan membawakan tema Nabi Muhammad SAW idola kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah, di kehidupan ini pasti manusia mempunyai idola. Betul? Betul. Biasanya anak-anak mengidolakan ke film kartun seperti Upin Ipin, SpongeBob, Batman, dan masih banyak lagi. Ada juga nih orang yang mengidolakan para penyanyi seperti Nisa Sabian, Afgan, Rosa, Cita-Cita Tang, dan masih banyak lagi. Lantas siapakah yang cocok untuk kita idolakan? Untuk kita tiru perbuatannya, akhlaknya. Dia adalah Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di dalam diri Rasulullah terdapat akhlak yang mulia dan suri tauladan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wawah kabar. Ustaz, ganteng-ganteng aku kok tak anu tanda tangane. Ayo bali nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngarep Allah sing buri ngowoh. Ayo semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya punya cerita nih yang menggambarkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengerin ya. Pada suatu hari Rasulullah menuju ke Ka'bah. Tetapi di tengah perjalanan Rasulullah berhenti. Rasulullah heran, kemana ya si kafir Quraisy yang biasa mengutuiku, melempari kotoran, kemana ya? Dengan rasa herannya Rasulullah, akhirnya Rasulullah bertanya kepada tetangganya. Betapa terkejutnya Rasulullah mendengar kabar bahwa si kafir Quraisy itu sakit. Lantas gimanakah sosok beliau, sikap beliau dengan mendengar kabar tersebut? Apakah Rasulullah senang? Hah, kapok lu, sakit kan? Lu sih ngerasain gua. Bukan, Rasulullah berbeda. Rasulullah malah berjumuk dan mendoakan si kafir Quraisy tersebut. Singkat cerita, lama-kelamaan si kafir Quraisy tersebut sadar dan mau memeluk agama Islam. Ya begitulah Rasulullah mendidik umatnya untuk senantiasa jangan membalas keburukan dengan keburukan, tetapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, setiap umat muslim harus membuktikan idolanya kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui sejarahnya, mengetahui nama orang tuanya, mengetahui nasab keluarganya, dan masih banyak lagi. Saya punya satu lagu nih, dengerin gak cek mati ya pada diri. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya.
Abdulmu tolib kakeknya, Abu tolib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Alhamdulillah. Di Amizan menuntut ilmu, kita pengi Ustaz Ustazahku. Mau tahu idolaku Nabi Muhammad dah sudah tentu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian yang dapat Faiz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.